Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Petani Kreatif. Oke, hari ini Petani Kreatif akan berbagi bagaimana proses mudah membuat pupuk super dahsyat hanya bermodalkan Rp3.000 saja, teman-teman, tanpa harus membeli pupuk nantinya, teman-teman. Nah, jadi hanya bermodalkan 3.000 ini, teman-teman bisa membuat pupuk super dahsyat di rumah, teman-teman, dengan 4 bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Berhubungan dengan harga pupuk yang sangat mahal dan semakin langka, hari ini Petani Kreatif akan berbagi solusi bagaimana membuat pupuk super dahsyat tanpa harus membeli pupuk, hanya dengan modal Rp3.000 saja. Nah, seperti apa caranya? Silahkan simak videonya sampai akhir. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya, teman-teman. Oke, sobatku semuanya, bagaimana jika hanya bermodalkan Rp3.000, teman-teman bisa membuat pupuk super dahsyat, teman-teman, yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk. Dan ini sangat higienis dan hemat biaya, hanya bermodalkan Rp3.000. Kita bisa membuat pupuk super dahsyat dengan 4 bahan sederhana ini, teman-teman. Nah, ini, jadi untuk bagian yang pertama yang kita gunakan adalah air leri atau air cucian beras. Bahan yang kita gunakan di bagian yang kedua, yakni ada telur. Nah, ini untuk telur saya beli ini 1.500 per butir, teman-teman. Nah, ini saya beli 2, jadi ini hanya Rp3.000. Nah, jadi itu untuk bahan yang kedua ada telur. Dan yang ketiga ada garam kasar. Biasanya garam kasar ini selain untuk penyedap rasa, tentunya bisa kita jadikan pupuk, teman-teman. Dan yang ketiga ada yang keempat ada micin. Nah, ini bisa terlihat. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa proses pembuatan pupuknya, silahkan disimak videonya sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak gagal paham, teman-teman. Oke, jadi ini sudah kita siapkan alat-alat. Ini kita menggunakan botol bekas seperti ini untuk melakukan peracikannya. Ada sendok makan untuk mengukur takarannya, teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi ini kita pindahkan dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita akan ukur takaran untuk pembuatan pupuknya, teman-teman. Ini untuk ukuran air cucian berasnya saya menggunakan 1 liter saja. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang pertama kita akan ukur untuk garam kasarnya, teman-teman. Jadi ini kita akan menggunakan 2 sendok garam kasar ukuran 1 liter air cucian beras seperti ini. Oke, teman-teman semua, jadi untuk garam kasarnya kita akan menggunakan 2 sendok makan seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa terlihat. Kita masukkan seperti ini. Aduh. Ini kita menggunakan 2 sendok makan untuk ukuran garam kasarnya. Seperti ini. Nah, oke, cukup. Nah, jadi untuk garam kasar ini kita menggunakan 2 sendok makan. Langkah selanjutnya kita masukkan micinnya. Kita akan menggunakan 2 sendok ukuran 2 sendok makan juga, teman-teman, untuk micinnya seperti ini. Oke, kita masukkan. Ini sama ya, untuk takarannya kita menggunakan ukuran 2 sendok makan untuk garam kasar dan micinnya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita masukkan. Nah, ini sudah kita masukkan garam dan micinnya, teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan memecahkan telurnya, teman-teman. Oke. Ini untuk telur saya beli harga 1.500 per butir. Jadi kita membeli 2 butir dengan harga yang 3.000. Dan ini kita bisa membuat pupuk super dahsyat dengan modal 3.000 saja. Oke, kita pecahkan
seperti ini. Langsung saja kita masukkan telurnya teman-teman ke dalam campuran micin dan garam kasar yang sudah kita masukkan ke dalam botol bekas ini. Oke, lanjut. Kita pecahkan telur yang kedua seperti ini. Nah, ini untuk telur sudah kita pecahkan juga. Nah, ini untuk cangkangnya tidak perlu teman sia-siakan ya, karena ini juga akan bermanfaat, bisa kita gunakan sebagai pupuk juga nantinya. Oke, ini sudah kita masukkan untuk garam, micin, dan telurnya. Sekarang kita akan mengaduk seperti ini, kita aduk hingga merata teman-teman. Nah, ini kita aduk seperti ini. Usahakan bisa benar-benar terlarut menjadi satu ya, tercampur menjadi satu seperti ini. Nah, setelah kita aduk seperti ini, kita akan ambil wadah yang lebih besar untuk peracikan selanjutnya, karena nantinya kita akan campurkan dengan air cucian beras ini. Jika kita menggunakan ini mungkin tidak cukup ya. Oke, kita akan ambil untuk takarannya. Oke, untuk wadah atau ukuran yang akan kita gunakan ini, kita akan menggunakan ember plastik seperti ini, jadi ukuran lebih besar supaya nanti akan lebih banyak jadinya nanti seperti ini ya. Nah, ini langsung saja kita tumpahkan kembali ke ember plastiknya seperti ini. Nah, ini sudah kita tumpahkan seperti ini teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita akan memasukkan air cucian berasnya. Ini bisa kita cuci lagi supaya nanti tidak ada yang tersisa seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk air cucian beras atau air lerinya kita menggunakan ukuran 1 liter. Ini kita masukkan lagi seperti ini. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita akan aduk lagi teman-teman. Supaya nanti bisa benar-benar merata nantinya. Barulah setelah ini kita akan masukkan ke dalam botol. Nah, jadi setelah kita masukkan ke dalam botol nantinya langsung akan kita fermentasikan di bawah terik sinar matahari. Jadi ini mirip dengan proses pembuatan pupuk PSB ya teman-teman. Namun yang biasa kita gunakan untuk membuat pupuk PSB ini, kita hanya menggunakan telur dan micin. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita aduk merata seperti ini, jadi bagian selanjutnya kita masukkan ke dalam botol teman-teman. Oke, kita akan masukkan ke dalam botol. Langkah selanjutnya kita akan fermentasikan. Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan ke dalam botolnya. Oke. Ini setelah kita masukkan ke dalam botol, kita akan tutup kembali teman-teman. Nah, ini dia jadinya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita fermentasikan selama 1 minggu. Nah, biasanya nanti ketika ini berhasil maka warnanya akan berubah menjadi warna merah teman-teman, agak kemerahan. Berarti itu sudah berhasil dan bisa langsung kita aplikasikan. Untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman bisa melakukan pengocoran ya di sekeliling pokok tanaman teman-teman. Nah, ini untuk pupuk ini bisa teman-teman gunakan untuk memupuk berbagai jenis tanaman, salah satunya tanaman durian dan masih banyak sekali tanaman lain-lainnya. Oke, jadinya seperti ini. Nah,
Jadi ini kita akan fermentasikan selama 1 minggu atau lebih ya nantinya. Kita tunggu sampai dia akan berubah warna menjadi warna kemerahan. Agar nanti ini benar-benar bisa berhasil. Barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman. Dan untuk fermentasinya kita jemur di bawah terik matahari. Jadi ini bagusnya kita jemur ketika di pagi hari, teman-teman. Oke. Karena sinar matahari di pagi hari itu bisa menjadi vitamin juga, teman-teman. Oke, segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.